Prabowo mengaku belum menentukan siapa sosok pendampingnya di Pilpres 2024. Menteri Pertahanan itu mengaku pusing memikirkan siapa cawapres yang akan ditunjuk. Prabowo berkelakar sampai tak bisa tidur karena memikirkan cawapres. Ia lalu mengatakan bahwa tradisi di Indonesia selalu last minute soal cawapres. Artinya, pengumuman cawapres dilakukan di detik-detik terakhir pendaftaran capres-cawapres. Menurut Prabowo, segala kemungkinan bisa terjadi hingga pendaftaran di KPU. Diketahui, ada 4 nama yang jadi kandidat cawapres, Erick, Hovifah, Airlangga dan Gibran. Sementara itu Ketum Parpol Kim akan bahas cawapres Prabowo besok Jumat 12 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.